itu kita perlu ajak adanya kondisi dan situasi yang antara kita tidak bisa melaksanakan. Saya secara pribadi, dinas dan keluarga menyampaikan takabbalallahu minna wa minkum sedang yang akan datang. Kita bisa memanfaatkan momentum puasa ini. Saya juga ingin apa namanya dengan tangannya di satu kerajaan. Ketika anak Adam saling meminta, maka para malaikat berdoa mudah-mudahan yang sering berjabat itu diampuni segala dosanya. Kita tidak melaksanakan itu, tapi insya Allah hati sama aja ya kawan. Siap. Kulniatin ya. Barakatul Fatihah. Berdasarkan kejadian, karena kalau menurut pendekatan 7 yang oranye semuanya hijau. Laporan dari istri saya PHL, dan bagi mereka yang bekerja di pasar tidak diundang untuk jadi masuk dalam wanita, tapi khusus kepada ya. Alhamdulillah, sebagaimana tadi Pak wartawan lihat, di Pemda ini kan hanya 148 ya, kemudian tambah PHL tadi kan hampir mayoritas 98% hadir semua. Dan alhamdulillah, ternyata bersyukur mereka tidak menjadikan alasan libur panjang itu membuat lelah, tapi justru nampak ada spirit baru, semangat baru. Dan saya tadi mengajak juga kepada teman-teman ya, di apel bahwa momentum lebaran ini harus menjadi sebuah perubahan total agar kita hidup lebih baik lagi. Tapi ya, ada yang tidak hadir nggak Pak Yasin tadi Pak? Kecuali yang izin dan sakit tadi ya, 98% lah hadir semua ya, paling satu orang ya, tadi ada satu orang kasih yang ada sanksi Pak, keras untuk ASN yang sengaja tidak masuk kerja Pak hari pertama ini. Pasti, kita kan sudah adakan surat kepada teman-teman OPD bagi mereka yang tidak hadir tanpa alasan khusus, sampai sanksinya sesuai dengan kata juga yang sudah ada diberikan oleh pimpinan OPD masing-masing.